Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai dan yang saya banggakan, anak-anakku SMK Negeri 1 Rutabayat, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait dengan kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah terhadap kondisi pemerintah yang sedang dilanda penyebaran virus COVID-19 yang secara masif dari hari ke hari semakin bertambah. Oleh sebab itu, kebijakan yang diambil melalui Dinas Pendidikan diantaranya sejak tanggal 16 sampai dengan 30 Maret 2020, kegiatan pembelajaran dilakukan secara online. Kemudian untuk anak-anakku kelas 12, ujian nasional ditunda pelaksanaannya sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Ujian sekolah dilaksanakan secara online sejak tanggal 23 sampai dengan 30 Maret 2020. Kemudian yang perlu kalian perhatikan, jaga diri kalian selama 2 pekan. Nggak usah memaksakan diri harus meninggalkan rumah, tetapi jaga diri kalian dengan baik. Biasakan budaya hidup bersih dan sehat. Terapkan social distancing kalau harus keluar rumah. Karena kita harus mampu memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Demikian, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.